Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan berikan tips fotografi pada kamera Sony A7 Mark II. Tips bagaimana mengatur kamera kita jika kita menggunakan lensa manual. Apa saja langkah awal untuk mengaktifkan pengaturan jika kita akan menggunakan kamera Sony A7 Mark II ini menggunakan lensa manual. Nah, berikut ini tipsnya ya guys ya. Oke guys, ini dia kamera Sony Alpha 7 Mark II. Oke, kita nyalakan dulu kameranya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam menu ya. Masuk ke roda gigi bagian ini bagian 4 ya. Oke, masuk pilih release WO lens ya. Nah, pilih enable ya. Kalau tadinya disable, tapi kalau sudah enable jadi nggak perlu dirubah. Oke. Jadi itu saja. Kita langsung menuju ke menu selanjutnya ya, submenu selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke sini ya. Picking level ya. Ini picking level ini gunanya untuk memberi tanda ya. Nanti ada tanda warna merah, warna kuning dan sebagainya. Nah, kita pilih di sini pilihannya. Kita pilih merah saja ya. Oke, terserah Anda kalau milih kuning atau putih ya. Kalau saya milih merah ya biar kelihatan jelas ya. Nah, oke. Kita tes saja. Nah, di sini akan terlihat warna merah ya, ini pickingnya ya. Ini yang merah ini berarti itu sudah fokus ya. Oke. Nah, kita akan coba. Nah, ini adalah objek yang akan kita shoot. Oke. Ini dia. Kita putar saja ring fokusnya ya, sampai fokus dan pickingnya terlihat ya, yang ada yang warna merah. Oke, kalau sudah kita jepret saja ya guys ya. Kita lihat tuh pickingnya, capture-nya. Nah, ini dia setelah kita capture. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini dia guys hasilnya. Kita coba lagi. Nah, itu dia guys pengaturan di menu kamera jika kita menggunakan lensa manual. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Semoga bermanfaat.